para ulama, asatidz, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, lan kaji sepuh, jajaran pimpinan takmir dan remaja Masjid Al-Ibrahimi, segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak ibu muslimin muslimat semuanya yang rawuh yang hadir pada malam hari ini, apa kabar semua? Ini sehat? Sehat-sehat semua? Sudah ada titik terang siapa capres dan cawapres kita? Belum, belum ada. Lurah mendatang siapa ini? Ketua Remas. Ketua Remas Al-Ibrahimi mencalonkan jadi kepala desa. Oke. Ini seluruh seluruh mesin Remas siap bekerja ini. Oke, baiklah. Seharusnya kajian kita adalah kitab Sulamut Taufik. Tapi izinkan, mohon izin pada kesempatan malam hari ini, 6 hari jelang Hari Raya Idul Adha, Habib ingin sampaikan dengan singkat, Habib sampaikan sinopsis berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama tentang Idul Adha yang berkaitan dengan Idul Qurban, yang kedua takbir, yang ketiga solat sunnah Idul Adha. InsyaAllah tiga hal utama ini saya sampaikan dengan cepat sinopsis berkaitan dengan Idul Adha. Yang pertama, kita awali dengan al-udhiyah atau kurban. Dalam kitab fikih, dalam kitab hukum Islam klasik, kurban itu disebut dengan al-udhiyah, Kitabul Udhiyah, artinya tentang kurban. Imam Nawawi dalam Kitabul Minhaj menyebutnya sebagai Kitabul Udhiyah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri juga menyebut dengan Al-Udhiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kurban. Kenapa dengan kurban? Definisinya adalah ma yudhbahu minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala, hewan ternak yang dikurbankan dengan tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikurbankan adalah hewan ternak. Jenis apa yang terdapat di Indonesia? Ya, kambing, kemudian sapi. Dua jenis ini ada di Indonesia. Yang dalam kitab fikih kambing, sapi, dan unta. Unta. Oke. Mayudbahu minan na'am. Mayudbahu minan na'am. Hewan ternak yang disembelih. Apa tujuan disembelih? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dilaksanakan? Min yaumin nahri, dimulai hari berkurban, hari raya idul kurban, yaitu hari raya idul adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Ila akhir ayyamit tashriq, sampai hari tashriq yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sebetulnya kita punya rentang menyembelih kurban itu 4 hari. Dimulai tanggal 10 Dzulhijjah,
hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13, 3 hari berturut-turut ini disebut hari tasyrik. Oke, lanjut. Dalil atau dasar hukumnya mana, payung hukumnya mana? Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Gampang ya. Dalilnya surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat sunah Idul Adha untuk Tuhanmu, setelah itu wanhar, barulah sembelihlah kurban. Ini juga sebagai hukum bahwa hewan kurban itu boleh mulai dikurbankan setelah pelaksanaan salat sunah Idul Adha. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadhhiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin berkurban, ishtara kabshaini azimain. Rasul membeli dua ekor kambing yang besar. Saminain, gemuk. Akranain, lengkap, punya tanduk. Amlahain, kelihatan bagus. Maka dari hadis ini ulama, fuqaha, muhaddisin menyimpulkan bahwa hewan ternak itu harus azimain, sudah gede, sudah besar. Kalau tidak besar bagaimana? Anak kambing, anak kambing apa? Cempe. Boleh Idul Adha kurban cempe? Enggak boleh, kekecilan. Atau anak sapi. Apa anak sapi? Pedet. Boleh enggak kurban pedet, Bu? Enggak boleh, masih kecil. Masih kecil. Maka dalam fikih disebut jaza'atudzan. Ijza', kambing tersebut sudah pernah giginya pernah tanggal. Bahasanya apa? Poel. Pernah tanggal giginya, pernah poel. Nah, itu berarti sudah dewasa. Kalau sudah pernah poel baru boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau masih cempe, masih pedet, oh jangan dijadikan hewan kurban. Rasul membeli dua ekor kambing yang besar. Ukuran besar adalah sudah pernah tanggal giginya. Yang di sini Bapak Ibu sudah pernah tanggal giginya? Pernah poel? Sudah pernah poel belum di sini? Bola-bola poel. Baik, lanjut. Hewan ternaknya kudu gede, sudah besar, kudu dewasa, bukan peranakan hewan ternak. Kemudian saminain, emang banyak dagingnya. Banyak dagingnya. Enggak boleh. Kalau dulu sempat ada sapi gelonggongan, tapi gelonggongan. Enggak gede tapi digedein dengan gelonggongan air. Enggak boleh. Atau sapi kambingnya kurus. Ini kok dikasih makan tetap aja kurus, enggak berdaging. Sudah kita korbankan saja, daripada capek ngarit kita ini. Enggak boleh ya, gara-gara kurus kemudian jadikan hewan kurban. Enggak boleh, tapi harus yang gemuk. Akranain, lengkap dengan tanduk. Artinya tidak ada cacat. Hewan yang berantem kadang-kadang cacat, pecah tanduknya, atau cacat tubuhnya, atau punya penyakit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Singkat kata, singkat cerita, hewan kurban itu memang sehat, kuat, dan kualitas dan kuantitasnya terjamin, yang terbaik.
apapun yang berpengaruh mengurangi kualitasnya, mengurangi kuantitasnya, mengurangi kesehatan dan kekuatannya, maka tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Lanjut ya, lanjut. Nah, kemudian setelah itu kembali kepada hadis kita. Fadzabaha ahaduhuma an ummatihi. Rasul yang membeli dua ekor kambing yang besar, gemuk, bertanduk, sehat dan kuat, beliau sembelih salah satunya an ummatihi, atas nama umatnya. Seluruh umat Nabi Muhammad kita ini. Ternyata dulu Rasul sudah pernah berkurban untuk kita. An ummatihi man syahida lillahi bitauhid wa syahida lahu bil balagh. Bagi seluruh umatnya yang sudah bersyahadat tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, dan bersyahadat bahwa Rasulullah Rasul yang telah menyampaikan risalah Allah, wa anna wa ashhadu anna